kalau di video sebelumnya gue udah randomize 6 starter Pokemon gue, sekarang gue bakal pilih 6 legendary Pokemon yang ada di boxnya Rio. Sebelum itu, kalian jangan lupa like dan subscribe biar gue tetap semangat bikin kontennya. Jadi gue bakal milih duluan ya jari ini ya? Iya, yuk. Oke, gue bakal milih apa ya, nomor 2C kali ya, 2C mungkin ya. 2C, oke. Dapet siapa tuh? Lu dapet Reshiram yo. Wow, GG, asik. Namanya gue suka ya. Sekarang lu nih gantian, Jar. Lu yang milih. Gua kalau gua pilih siapa tuh? Apa ya? 5E yo. 5E. Ya. Anjir. Apa tuh? Lu langsung dapet Dewa, Jar. Apa tuh? Dapet Arceus. Wah, let's go. Oke. Tidak apa-apa. Sekarang gua milih lagi berarti ya, Jar. Iya, lu pilih lagi. Oke. Lu dapat Arceus ya. Gua pilih 3A. 3A, gua pilih 3A. 3A. Waduh, yo. Siapa tuh? Langsung dapat GG, yo. Siapa tuh? Lu dapat Zygarde, yo. Wow, Pokemon yang sangat GG, guys. Pokemon kesukaan gua. Anjir. Sekarang lu pilih, Jar. Sekarang gua pilih ya. Iya. Gua pilih apa? 1C. 1C. Ya. 1C itu adalah Darkrai. GG. Selamat mimpi buruk, Jar. Karena Darkrai Pokemon mimpi buruk ya. Aduh, padahal gua enggak selalu suka Darkrai karena jahat, guys. Udah, ayo yuk. Gua ya? Pokemon keberapa nih? Tiga ya? Ketiga. Okay, Pokemon ketiga pilih. Gua pilih 6A. 6A siapa 6A. Nih gua dapetnya? 6A nih lu dapet. Aduh, siapa ya nama ini namanya? Oh, Volcanion yo. Oh, gua dapet Volcanion, Pokemon yang tipenya sangat epic. Gua sebelumnya belum pernah lo nyoba make Volcanion di playthrough, Jar. Oh iya. Gua penasaran banget soalnya tipenya epic banget ya. Tipenya apa dia emang? Fire Water. What the? Tipe yang sangat GG ya. Sekarang Pokemon ketiga lu nih, Jar. Pilih, Jar. Pokemon ketiga gua. Gua pilih 4D. 4D. Ya. Wow, selamat, Jar. Awas, lu dapet Diancie. Siapa? Diancie. Oh, Diancie ini bisa Mega Evolve, Jar. Yang kayak Pokemon gak ada kakinya ya? Iya, yang batu. Warna pink. Iya, yang warna pink. Oh, iya. Si Jarvis baru tahu Diancie, guys. Jadi wajar dia masih bingung. Padahal sebenarnya GG bisa Mega Evolve soalnya dia, Jar. Oh. Yaudah, next. Next, Pokemon keempat ya. Ya, pilih yuk. Pokemon keempat, gue pilih 1E deh. 1E dapet siapa nih? 1E, lu dapet Virizion yuk. Oh, gue dapet Virizion. Salah satu Sword of Justice ya. Tapi dapetnya Virizion, gak apa-apalah. Sekarang gantian, lu yang milih, Jar. Yang gue yang pilih ya. Gua pilih 3B. 3B. Wow, GG, Jar. Apa tuh dapet? Yogger, Jar. Let's go. Mega lagi, guys. Ya. Apa primal lagi. Kemarin dia punya Primal Groudon, sekarang Primal Kyogre, guys. Sekarang masuk ke Pokemon kelima ya. Ya, kelima. Pokemon kelima gue pilih 5B. 5B, 5B. Buat siapa gua? Waduh, kemarin dia udah pun dapet Palkia, sekarang dia dapet Yaga, guys. Kok bisa pas gitu ya, Jar? Lu Groudon Kyogre, sekarang gue Dialga Palkia, coy. Lah, iya ya. Wah, bisa pas gitu, guys. Wah, gila, guys. GG. Sangat keren. Sekarang gua. Lo. Sekarang gua pilih Pokemon kelima lu ya ini ya. Iya, Pokemon kelima gua pilih di 2E. 2E. Ya. Jelek ya? Dapat yang paling burik. Dapat Azelfiar. Wah, anjir. Dapat Azelfiar, Jarvis, guys. Aduh,
burik. Last Pokemon nih Jar, last Pokemon. Oke, last. Gua dulu yang milih ya, last nih. Ya, lu dulu. Gantian lagi. Okay. Gua pilih apa? 3C udah gua pilih belum sih? 3C belum. Ya udah gua pilih 3C. 3C. Aduh anjir. Terus siapa tuh? Pokemon Trio bagus, coy. Apa? Trio dapat Mewtwo, guys. Wow, Pokemon yang sangat jahat. Jahat sekali itu Pokemon. Sekarang gua. Pilih apa, Kak? Pilih 4A. 4. Belum gua. 4A belum. Lu dapat Keldeo, Jar. Oh, lumayan. Justice juga ya, ini juga Sword lumayan gegen. Oke, karena kita sudah memilih ke-6 Pokemon kita ya, Pokemon legendary kita ya. Berarti kita langsung masuk ke battle-nya aja gimana nih, Jar? Let's go yo, boleh banget. Sekarang kita bakal mulai battle. Udah siap belum? Siap yo, let's go. Siap ya. Langsung battle start. Let's go. Let's go. Loading. Seram-seram ya. Jangan lupa enter semuanya, Jar. Yoi. Gua mulai dari siapa ini aja deh. Gua mulai dari siapa ya, guys? Gua mulai dari ini. Oke. Dah, sisanya random. Yang penting yang first-nya aja. Second third-nya mah bebas. Gua udah ready, Jar. Apa kalau udah ready? Gua udah ready. Sabar. Gua ada. Oke. Confirm. Let's go, kita battle lagi guys. Battle legendary only guys. Melawan Jarvis. Anak sama tidak ada nama guys. Tanda seru. Ada nama gelapnya. Tanda seru lah iya. Oke, ini dia. Jarvis is issuing a challenge. Wah, Diancie-nya keluar duluan guys. Let's go. By the way, di sini kita pakai ini guys, batu mega. Tapi nggak tahu nih kita udah bisa mega apa belum ya selnya Jar? Iya sih. Kalau kita ternyata belum bisa mega, GGWP nih. Gak soalnya gina, story kita di gamenya nggak kita mainin guys, nggak bisa mega. Takutnya belum punya mega bracelet-nya. Ya gue mulai dari ini dah. Cara mega gimana emang? Gak bisa, konyol banget gue pakai assault vest. No. Cara mega gimana yuk? Kurang ajar. Itu ada pilihannya di fight aslinya, di kanannya fight atau di mananya gitu. Berarti belum bisa kok. Ya, enggak bisa. No, kita enggak bisa mega ya. Udah enggak apa-apa. Dialga nih. Karena apa yo? Kita tuh enggak mainin story-nya Omega Ruby guys, tipe Dragon Steel. Dragon Steel. Kita cuma mau ngonten aja battle guys. Ya. Gua enggak tahu apa-apa nih guys. Berarti item lu kebuang satu, gua juga jarang. Gua kan ada Mewtwo batu sama mega. Jadi sama-sama kebuang satu batu, satu item guys. Ayo Jar, move apa Jar. Nih? Kalahnya sama apa yo? Aduh gue masih belum ground, hafal guys. Ground. Kayaknya gue harus menghafalkan ini guys. Iya. Weakness tip. Oke, ayo. Ayo. Kayak gue flash cannon. Waduh, mati kah? Kayaknya enggak sih. Mati kah? Wah, gila. Wah, gila bro. One hit sama Dialga ya, karena nggak jadi mega Diancie-nya ya. Loyo. Anjir, tolong. Aduh, yo. Mungkin apa lagi ya kita ya, guys? Siapa tuh Pokemon keduanya? Kita langsung keluarin ini aja, guys. Yang kata Rio. Apa tuh? Kata Rio ini Pokemon burik, guys. Dia langsung ngeluarin Azelf-nya. Pokemon burik. Oh, lu buang jelek dulu ya, Jar? Hah? Lu buang-buang Pokemon ampas lu dulu ya? Tapi lihat saja. Ini langsung ke one hit lagi nih feeling gua nih Jar. Kayaknya. Gua pakai jurus GG-nya Dialga nih masalahnya. Aduh, jangan yo. Di sini kayaknya gua pasti mati sih sama Pokemon lo. Apa? Lah, menang speed. Wah, bakar. Aduh, enggak ada rasanya, coy. Dialga tanker. Pakai assault vest. Special defense gua ningkat. Wih, wah, kuat, coy. Ya, gua enggak bisa turn gara-gara gue pakai Roar of Time. Kalau Roar of Time gitu lu Jar. Steel apa yuk? Oh, Steel Dragon, makanya fire lu biasa aja. Iya. Karena mah ground, kalau nggak fighting. Oh, ground fighting. Iya, kalau nggak ground fighting. Tapi ini berhubung ini udah pasti mati guys, udah flamethrower lagi aja guys. Lu masih ada free move 3 kali sih, bisa flamethrower 3 kali lu Jar. Oh iya, lu nggak bisa ganti juga? Recharge.
Soalnya Roar of Time gitu ada efeknya. Oh. Eh, gue langsung pakai ini lagi aja, guys. Ini pasti gue kena hit dulu sih. Tapi dialga gue pasti udah ngurang. Oke. Sekarang gue lu pakai physical aja, jangan pakai yang spesial lawan dialga gue. Yes, kurang sebenernya. Ajar kebakar. Enggak apa-apa sih gue special attack. Burnmu tidak ada artinya, Jarvis. Nih, oh, mati no. Lo. Pokemon kita udah mati dua, guys. Tapi lu masih ada yang GG, Jar. Tapi Pokemon gue lebih GG sih ya. Iya, anjir lu. Kita lihat kita Pokemon ketiga ini, yang akan dia keluarkan. Siapa kita nih? Keluarkan kuda lumping. Oh, Keldeo-nya keluar. Aduh, bisa ditonjok nih. Let's go. Gue gak tau gue bakal kalah speed apa enggak. Gue Roar of Time. Tapi kayaknya gak sakit sini Roar of Time-nya ya. Soalnya... Dapet gue yang jalan tank. Nih. Dapet gue yang jalan. Aduh. Oh, gue duluan. Let's go. Dia Secret Sword. Mati lu. Let's go. Dialga. Dialga goodbye gitu, Dialga. Dua Pokemon okay. Gue guys. Gue keluarkan. Pengikut Keldeo yang berhina. Ini tipe grass apa? Grass fighting. Apa? Grass apa? Grass sama fighting. Enggak, dia grass dibakar ya? Iya, dibakar. Kalau enggak kena flying, ini kena flying 4 kali lipat nih. Mati Virizion gua kena flying kayaknya. Kita berkhianat, guys. Tadinya kan sama semua Sword of Justice nih. Tapi kita berkhianat akan membunuh Keldeo dari Jarvis. Ganti apa ya? Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Wah, dia ganti Pokemon ternyata. Kita ganti Pokemon jahat, guys. Wah, jadi Darkrai. Kenapa lu malahnya keluarin Darkrai, Jar? Kenapa? Aduh, super efektif ini. Lah. Hoki gua, bro. Critical gua cuma bisa pakai Leaf Blade doang, by the way. Soalnya gua pakai Choice Band. Aduh, ini juga salah lagi. Enggak apa-apa. Oke, guys, enggak apa-apa. Gua cuma bisa satu move. Dapat gua ninggalin ya? Kayaknya lu sih. Lu udah lan. Udah mencet. Let's go. Ah, lama ya? Oh, yap. Tidur. Turu deh. Oh. Lu pasti punya void ya? Enggak mungkin enggak sih Darkrai mah. Apa? Pasti punya void. Aduh, kena bad dream. Bad void dreams, bukan sih guys. Nama jurusnya? Move-nya? Iya. Nggak ada. Bukan void, apa ya nama jurusnya Darkrai? Gue lupa. Dark Pulse. Bukan Dark Pulse, dia ada... ininya, signature move-nya gue lupa. Gue pakai kayaknya dah. Kayaknya lu bakal Dream Eater sih. Ini nggak apa-apa lah, Virizion gue mati. Nggak ada. Lah, Dark Pulse. Gue kira lu ada Dream Eater, not effective. Jar fighting kena Dark. Aduh, no. Justified. Curang. Lah, oh lu mati sama Life Orb lu, Darkrai lu pake Life Orb. Aduh guys, gue harus belajar move ini guys. Type lah minimal. Masih belum, iya. Tipenya masih belum ngerti guys, belum terlalu GG. Wah ini mana jelas ya? Ha, tolong. Apa nih guys, kita keluarkan lah. Wah, ini dia keluarin Arceus. Arkes normal. Ah? Kok lu nggak pakai plat? Lu pakai plat nggak sih? Pakai. Kagak berubah tipenya? Apa enggak? Gue dia pake kuning plate sih. Lu. Oke, nggak apa-apa. Let's go. Judgment lu tipenya apa tuh? Ah? Judgment lu tipenya apa di situ? Normal. Oh iya, tipe lu nggak berubah berarti? Ih, gue pakai ini plat lo. Ya udah, nggak apa-apa lah. Udah lah, judgment. Kita akan dihukum, guys. Dihukum? Dihukum sama Arceus. Lu ngelawan gua, yuk. Gua hukum lu. Wah. Aduh, geli, coy. Kok not efektif, Jar? Kata lu normal, tipenya. Sumpah, nanti dah lu lihat nih. Normal. Kok not efektif ya? Aneh. Seharusnya. Kalau normal, ya harusnya normal-normal aja. Dragon, gua kan... Seharusnya dragon. Oh. Seharusnya apa ya tadi gua masukin, lupa. Eh, gapapa. Nah, ini dululah. Lu nggak bangun-bangun, please. Dah, tidur lagi aja yuk. Hehe, gue ganti. Gue penasaran sama Volcanion, Jar. Jadi gue ganti ke Volcanion ya. Ini apa? Fire Water. Wah, dia nge-set up, guys. Iya, Fire Water. Kurang ajar dia nge-set up lagi. Iya. Gue nggak tahu nih, guys. Nggak apa-apa. Fire Water. Fire kalahnya sama...
sama water. Water enggak, tapi kuat. Waternya, maksudnya ini gua kalah sama listrik. Listrik doang. Listrik sama apa lagi ya? Rock, ground. Gua pakai ini. Jurus andalan dari Volcanion. Kita lihat Jarvis mau ngapain. Tapi Jarvis special attack-nya udah ketingkat nih. Udah menggege attack-nya sebenarnya. Udah naik special attack-nya anjir. Enggak tahu guys, gua enggak tahu guys ini not efektif apa enggak. Mana nih? Anjir, masa gua cuma bunuh satu Pokemon Rio, guys. Oh, Ice Beam. Not efektif dong. Ya. 4 kali resist, Jar. Gua kan fire water. Woi, woi, ini move ya. Ini ya signature move. Lah kagak ada rasanya. Oh, lu gara-gara udah ini, udah Calm main. Oke, ya udah enggak apa-apa. Kita ini aja guys, kita hukum kita lagi aja. Spam aja. Aduh, gua mau dihukum. Ini hukumannya tipe apa ya? Masih bingung, Jar. Gua kayaknya juga bukan. Lupa. Lah, super efektif. The fuck? Jangan lu tipe rock, Jar. The fuck? Coba gua cek ya. Jangan-jangan itu Arceus sih. Tipe rock, guys. Oh. Oke. Zap apa zap? Petir ya? Petir. Iya, tipe listrik. Oke, kalau lu listrik. Oh, pantesan warnanya kuning, Jar. Iya kan kuning. Lu ngiranya normal kan ya? Oke, gua pakai ini, Pak. Kita pakein ini, guys. Ini Zygarde tipenya apa? Tapi kok warna-warna normal itu, Jar, kelihatannya. Tipenya ini dragon sama ground. Kalah sama S 4 kali lipat. Oh no. Kita lihat. Tapi lu pasti anjir, ada ice beam-nya lagi. Ya mati gua dah. Wah, alo coy. Oh. Oh, hidup Zygarde gua. Kita panah. Cerrt, keren banget please, ya jurusnya. Please. Anjir. Nice. Loh. Super efektif. Wah, curang OP banget. Ah, sayangnya Zygarde di sini enggak bisa jadi Gundam, guys. Belum ada ya, di Omega Ruby. Sayang sekali padahal, ya. Padahal gua mau lihat Gundam, guys. Gundam tuh mulai di Sun and Moon dah, seingat gua. Jadi gak bisa jadi Gundam, padahal udah sekarat. Kayak gue mati ke outspeed. Wah, Arceus-nya di Jarvis nih, bos nih guys. Final boss Arceus. Kita bantai. Setidaknya gue cuma ngalahin satu Pokemon-nya Rio, guys. Aduh, sisa 3 ya. Gue nge-throw-nya terlalu parah nih, Jar. Gak apa-apa. Gue keluarkan Virizion. Aduh, keluar. Tapi masih tidur lagi. Ini. Harusnya attack gue udah ketingkat nih. Aduh, salah jurus lagi, ngeplah. Nih aja dulu, guys. Apakah gue akan mati? Lah, ngahil, kurang ajar, guys. Wah, kurang ajar lu, Jar. Wih. Oh, untung gue gak pake jurus fighting, guys. Soalnya dia bukan tipe normal. Sakit juga. Sakit, coy. Blue-blade-nya sangat GG, guys. Kayaknya gue bakal mati nih. Brizion gue mati nih. Diapain aja lu udah plus 2 special attack. Plus 1 apa 2? Tadi thunder kan ya, not efektif. Not efektif. Ice beam biasa aja. Normal. Kita lihat guys. Ice beam. Sembur X. Super deh. Fighting biasa aja fighting, kena S ya. Kan? No. Gua kira tahan. Wah. This is with Arceus. Gua harus pakai ini. Ini jagoan gua. Wah, ini ya, dia ada psychic-nya enggak sih? Enggak, Fire Dragon. Cepat. Oke, ini aja deh. Jurus andalan dari Reshiram. Wah. Lihat, wah dia nge-heal. Wah, kurang ajar banget ya Arceus nih. Wah, menjijikan. Kayak gua kenain ini. Lumayan. Nah, terlalu sakit. Lumayan. Oke. Gua enggak. Lu apa fire apa? Fire Dragon. Fire Dragon. Kena ice biasa aja, kena apalagi tuh. Wah, di judgment listrik not efektif dong jar gua dragon. Mendingan ice beam ya. Ini ice beam sih. Oh, udahlah. Tapi Reshiram keras, coy. Jangan main-main sama Reshiram nih, disembur. Enggak mati. Aduh, Jarvis masih ada Kyogre. Kayaknya gua udah kalah ini, guys. Gua enggak throw di Virizion pasti di jar. Tapi enggak apa-apa biar battle-nya lama. Ice beam.
Di Ice Beam. No. Masih hidup. Kuat coy, kuat masih coy. Masih hidup. Dia. Mati nih gua. Ser, gua bakar. Arceus mati. Saatnya, bro. Dewa Pokemon dikalahkan, tapi keluar nih pausnya nih. Pausnya bakal keluar nih, guys. Primordial eh primordial primal lagi. No. Kita makin asik ya sekarang. Kyogre. Ngelek akhir. Sampai ngelek loh Mega Evolve-nya. Ngelek, guys. Oke, oke. Hujan. Hujan. Hujan petir. Gua pakai apa ya? Ini aja dah. Kita gunakan jurus. Apakah gue cut out speed? Oh, gue cut out speed. Apa-apa, gue masih mati, jadi gue buang ini aja. Draco Meteor. Gila. Tapi mati Kyogre. Oh! Anjir, sakit banget, coy. Mati gue sama Life Orb. Goodbye. Nah, gak jadi nge-skill dong, gue. Origin Pulse, ya? Iya, sialan. Okay. Karena Pokemon terakhir gue. No! Apa nih, yuk, guys? Mewtwo. Mewtwo nih tipe apa yo? Tipe psychic doang. Psychic kalah sama Dark. Aduh jurus gua ginian lah ya. Tidak ada Thunderbolt ya sudahlah, gua pakai ini. Aduh jalan dua nih pasti Rio. Ya kan? Mewtwo lebih ngebut. Mati nggak ya Kyogre? Mati kayaknya. Ih nggak sempet nge-skill kocak. Oh. Pingin Origin Pulse tapi udah mati sama ini tadi ya. Aduh. Matiin Life Orb Pressuram gua. Udah 1v1 battle nih, Jar. 1v1 battle, 1v1 battle. Oh, Keldeo. Diem lu, yo. Goodbye, Jarvis. Goodbye, Keldeo Jarvis. Kita gunakan ini. Langsung one hit ya. Jalan duluan, anjir. Kejelas, ya. Ngebut cuy Mewtwo. No. Oh. Super efektif dan ini Mewtwo Jar, jangan main-main. No. Setidaknya sisa satu Pokemon gua Jar. Oke guys, kalau kalian suka sama kontennya, kalian jangan lupa buat subscribe channel kita berdua guys. Dan jangan lupa juga kalian like biar kita berdua tetap semangat bikin konten kayak gini. Segini dulu aja konten dari gua, kita ketemu di konten berikutnya. Dadah.